기도하겠습니다. 하나님, 하늘의 Mang, ya. Mang Saswi mencium sesuatu enggak? Apa? Ada bau-bau yang kurang sedap begitu, Mang Saswi. Coba kipasnya matiin dulu. Nah, hilang nih baunya. Berarti jangan-jangan. Ih, ya. Ini dari saya. Nah, saya sniff nus-nus. Sniff nus-nus. Tadi saya juga lagi berdoa gini. Ngehiliwir gitu. Ini sebenarnya tuh saya tuh lagi ini, Ustaz. Iya kan, saya tuh kan tiap hari mandi. Iya, iya. Tiap hari mandi, bagus. Terus kotor lagi. Ya. Makanya sekarang saya lagi program Safe Water. Irit air gitu. Karena ya sekarang mah saya programnya 3 hari nggak mandi, nah baru hari keempat mandi gitu. Aduh, Mang. Itu Safe Water mah bukan begitu caranya, Mang. Itu gimana kan ngirit. Udah pasti udah saya mandi kotor lagi, bau lagi, ya udahlah. Ya pasti tanggung aja. Mandi mah pasti nanti kotor, mandi lagi kotor lagi. Kayak Mang Saswi makan. Iya. Makanan pasti lapar lagi, iya. Makan lagi, lapar lagi, kan begitu. Terus gimana tuh? Ya? Makanya ya. Kita mah mandi mah harus terus, Mang Saswi. Oh gitu? Membersihkan badan, membersihkan diri, penting, Mang. Tapi katanya di berita katanya itu air sekarang sudah menipis, air bumi gitu. Betul, air bumi menipis, ya. Tetapi kita itu jangan boros saja. Oh. Bukan akhirnya jangan mandi, bukan. Oh, salah berarti saya. Salah. Jadi harusnya gimana? Jangan boros, mandi secukupnya. Hmm. Jangan terlalu menghambur-hamburkan air gitu. Iya, iya, iya. Ya, mandi pagi, habis satu drum, wah aja. Jangan juga ya? Tuh, iya, karena memang menjaga kebersihan itu penting. Hmm, yeah. Bahkan ya, ada ini ungkapan yang bagus. An-nazofatu minal iman. Bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Itu bukan hadis, tapi yeah. Itu ungkapan yang baik. Oh. Karena kalau hadisnya itu at-tahuru satrul iman. Bahwa kesucian itu setengah dari iman. Nah, tetapi kenapa agama betul-betul menjaga atau menginginkan kita menjaga kebersihan? Karena pertama, kalau kita menjaga kebersihan, kita itu terhadap diri sendiri itu kita akan nyaman dan menyamankan orang lain. Iya, kayak Mang Saswi nggak mandi, iya. Mang Saswinya bau, saya ngelewat juga ikut bau, kan? Nggak nyaman ya, nggak nyaman. Bener, pantas saja. Yang kedua, cewek-cewek, iya. Apalagi, iya. Cewek-cewek mas senengnya juga yang harum-harum. Iya, nah. Betul-betul. Kemudian yang kedua, iya. Kalau seandainya kita itu menjaga kebersihan, Allah itu bersih, Allah itu suci, senang yang suci-suci. Allah itu indah, senang yang indah-indah. Makanya kita harus suci, harus indah, harus menjaga kebersihan. Iya, iya, iya. Begitu. Berarti saya salah tuh kalau program saya Safe Water gitu tuh. Itu bukan salah, cuman kurang tepat. Oh. Yang tepat itu jaga Safe Water itu. Jangan berlebihan menggunakan air, tetapi ya. Gunakan proporsional. Proporsional. Seininya saja. Mandi mah ya harus ya. Mandi mah mesti. Mandi mesti. Bahkan gini ya. Kan kalau dalam Islam, bahkan di yang dulu di Saudi itu susah air. Ya, ya. Susah air. Pada zaman Rasul susah air. Makanya kalau orang-orang mandi itu jarang. Ya. Karena memang susah air. Nah, tetapi di dalam Islam, satu minggu sekali setidaknya mereka mandi. Oh. Ketika apa? Ketika hari Jumat. Mereka diwajibkan kan untuk mandi itu disunahkan maksudnya untuk mandi junub tuh setiap hari kalaupun tidak mandi mereka itu berwudu. Jadi mereka berwudu membersihkan diri kan berwudu juga bersih gitu ya kan
Yang ketiga, Rasulullah itu sangat menyenangi yang namanya wewangian. Oh iya. Kalau Rasulullah dikasih hadiah dan lain-lain, seringkali beliau menolak. Tapi ketika dikasih parfum atau wewangian, oh, beliau senang. Yeah. Gitu. Jadi beliau itu wangi, bersih. Yeah. Itu pentingnya itu. Wangi itu harus ya. Betul. Jadi menjaga yang namanya kebersihan diri, menjaga supaya orang-orang itu kalau misalnya dekat dengan kita nyaman. Iya, betul. Dekat dengan kita nggak merasa bau jadi jauh-jauh. Iya. Pantesan saya juga mendekati diri saya sendiri juga saya agak malas gitu. Mungkin karena bau. Apalagi ke masjid. Iya. Masuk masjid mah harus wangi. Oh iya, iya betul. Kalau masuk masjid bersih-bersih, wangi, ya, harum, ya. Ibadah nikmat, nyaman ibadah. Iya, iya. Berarti kalau gitu Pak saya programnya saya coret lah safe water. Mandi. Safe waternya jangan dicoret. Oh, jangan dicoret ya itu. Safe water tetap. Iya. Tetapi mandi secukupnya. Mandi secukupnya. Gitu. Iya, iya, siap. Mandi jangan kemudian yang tadi terlalu banyak airnya. Iya. Mandi mah cukup sebetulnya. Ada teman saya si Wahyu Jangkung. Oh, itu kan tingginya hampir 2 meter. Wahyu Jangkung. Dia mah boros. Mana? Kenapa boros? Karena pas dia main gayung, set, bisa, udah saat lagi harusnya. Jadi dia harus 2 kali. Itu ada doang sini habis air di sini habis ya, saking jangkungnya dia makanya dia siram lagi di sini dia boros banget itu main air jangkung safe water bagus bagus ya tapi jangan tidak mandi safe apa bau stinky iya juga aduh jadi kayak itu ya iya kayak bandnya teman saya itu iya teman kita juga ya itu safe stinky iya 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 nanti saya itulah. Oke lah kalau begitu. Saya mandi dulu kalau gitu. Iya mandi dulu. Saya juga mau ke dalam lagi lah. Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa ya. Ya. Sunahnya wewangian. Ya. Pakai wangi-wangian. Siap, biar segar. Ya. Masuk masjid tuh jadi wangi gitu. Ya. Makasih loh. Saya udah ngingetin saya. Alhamdulillah. Jadi saya juga malu sendiri ini. Iya. Ya. Itu hati-hati jangan lagi bau digituin. Iya, iya. Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, harus wangi nih saya. Alah saya enggak manjat. Sekarang nih baru wangi nih. Ini kan kata Pak Ustadz katanya kalau wangi-wangian itu sunah. Iya betul. Makanya saya perbanyak wangi-wangian biar sunahnya juga banyak. Hebat ya saya. Betul itu pewangian sunah. Ini mah apa tuh ini? Tempel-tempel begini. Kampar pewangi ini. Ini wangi loh. Semerbak. Wangi banget ya. Ini kewangian. Wangi banget ya. Mang, gini Mang. Segala sesuatu tuh harus proporsional, Mang. Jadi jangan terlalu berlebihan. Iya, iya. Jadi wangi udah cukup wangi bersih, wangi enak. Tapi ini mau bawa kamper semua ditempel-tempel begini mah aduh atuh biar bertahan lama gitu. Jadi kalau saya pakai wangi ini kan sampai 3 hari juga saya mau wangi tetap gitu. Sampai habis aja ini. Terlalu berlebihan. Ah, iya. Udah aja ini mah semprotan buat ruangan atuh Mama. Iya, karena tahan lamanya bagus ini di ruangan tuh ya. Makanya saya pilih yang ini aja parfumnya. Gitu. Mang memang benar-benar dahsyat, masya Allah. Mang gini, yeah. Segala sesuatu tuh masih wanginya kalau ini, semerbak sekali. Segala sesuatu itu jangan kelebihan, jangan juga kekurangan, harus pas, harus proporsional pada tempatnya. Ini artinya adil. Yeah. Jadi artinya adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan proporsional itu adil. Yeah. Kalau tidak adil, lawannya zolim, Mang. Gitu. Kalau ini zolim nih. Karena tidak pas. Oh, tidak pas. Gitu. Berlebihan sekali. Iya, berlebihan. Jadi zolim. Yeah. Gitu. Makanya gini,
kalau kita membahas sifat-sifat Allah Asmaul Husna, kan ada Al-Adil. Allah Adil itu sebelumnya ada Al-Hakam. Al-Hakamul Adil. Jadi Hakam ini aturan-aturan, ukuran-ukuran, ketetapan. Jadi ketika gimana caranya adil dengan ukuran-ukuran, ketetapan-ketetapan dan lain-lainnya itu ditempatkan di tempat yang benar dan proporsional, begitu. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, jadi memang sunnah wewangian, wangi, bagus wangi. Tetapi jangan kemudian tiba-tiba dibanjur sama parfum semuanya, gitu kan? Itu kan berlebihan. Wah, jadilah tabzir, jadilah memang orang yang mubazir, gitu. Karena alat berlebihan. Jangan. Pakaian ini udah cocok nih, udah rapi, ini jali tinggal ini, aduh sedikit dirapihkan. Nah, karena apa? Fungsi pakaian, Bang. Nah, ini. Fungsi pakaian itu, kalau kita lihat libas pakaian itu ya, bukan libas di libas, libas itu bahasa pakaian itu libasulahum. Wah, jadi ada gini, kalau di dalam ayatnya, huna libasulahum wa antum libasulahuna. Wah, itu istilah tentang pernikahan itu, kalau yang namanya istri itu, perempuan-perempuan itu pakaian bagi suaminya. Suami gitu. Pakaian bagi istrinya. Oh, bisa begitu. Nah, tapi konsep pakaiannya begini. Konsep pakaian itu pertama, dia itu harus melindungi pakaian itu. Iya. Melindungi siapa itu? Melindungi diri. Oh, diri sendiri. Oh, ya. Jadi kalau kita nggak pakai pakaian, kena cuaca, kedinginan. Iya. Iya nggak? Betul. Wow. Melindungi dari apa namanya, serangga, sinar matahari, dan lain-lain. Jadi harus melindungi. Bahkan sekarang mah ada pakaian itu anti peluru. Wah, kan melindungi. Iya, betul. Jadi fungsi pakaian adalah melindungi. Yang kedua, itu menutup aurat. Wah, fungsi pakaian. Jadi tidak ada aurat. Kalau laki-laki auratnya dari pusar sini sampai lutut. Hati-hati kalau mamang main bola, suka lupa pakai celana, lutut kemana-mana, itu aurat. Tidak boleh. Gitu. Jadi main bola harusnya? Iya, sampai sini. Gitu. Yang panjang. Yang panjang, itu. Kemudian setelah menutup aurat itu, yang ketiga adalah bagaimana pakaian itu harus membuat kita nyaman. Kan memang pakai pakaian jadi nyaman. Iya, betul. Identitas diri, pencitraan. Itu dari pakaian. Coba kalau mamang sekarang pakai baju yang robek-robek gitu. Nanti orang ngelihat, wah, berarti mamang pencitraannya seperti apa. Kalau pakai baju army look. Wah, seperti tentara apa? Nih. Tentara gitu. Itu fungsi gitu. Baju. Yang keempat, membuat indah. Jadi indah. Baju ini kita pakai agar supaya kita terlihat indah, terlihat baik, terlihat indah, orang nyaman melihatnya. Coba kalau Bambang pakai baju di sininya paku-paku semua, kita tidak nyaman itu. Bisa melukai orang, takut pasti. Jadi fungsi-fungsi pakaian itu. Jadi kalau kita sudah tahu fungsi pakaian, ayo berpakaian insya Allah. Dan niatkan, Pak, kalau berpakaian itu, ya Allah, semoga Engkau ridho terhadap yang aku pakai ini, ya Allah. Gitu. Jadikanlah pakaian ini pakaian takwa. Siap. Jadi ada fungsinya ya? Jadi ada fungsinya. Coba kalau mamang sekarang datang ke satu tempat undangan gitu, pakai bajunya yang tidak pas, repot juga. Misalkan ke undangan pakai baju renang, gitu kan sebenarnya tidak pas sekali ya. Renang pakai baju undangan. Gitu. Makanya adilnya itu harus pada tempatnya dan proporsional. Itu adil, makanya pakai baju juga harus adil. Siap-siap kalau gitu. Alhamdulillah. Kalau ini kan nanti saya kurangi lah. Pakai kamper, mamang. Kamper mah buat yang di lemari disimpan. Ini saya, makanya lemari saya kosong. Nah, isinya kamper semua sebenarnya. Enggak ada baju, enggak ada baju. Iya. Makanya saya pakai. Jadi lemari semuanya kamper, bajunya satu. Bajunya satu aja di situ. Ya, nantilah saya. Mamang mana ada aja. Ya. Ya. Kau maju dulu aja ya. Okay. Ya, nanti saya ini. Jangan terlalu berlebihan. Siap. Ya? Siap. Enggak, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah ini. Ini mau buat di lemari. Ganti lagi ini.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jam berapa nih Pak Ustaz sekarang? Jam berapa? Gold. Waduh. Ya. Baju saya ini buricak burinong ini. Apa ini? Emas. 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 Bertabur emas. Ini Mbak. Loh kenapa Mbak? Ini ada emas, ada Mbak. Enggak ada emas. Iya. Mas padan aja. Ini gimana penampilan saya, Tat? Kacamata emas. Tadi saya bajunya mau pakai sutra. Tapi kata dia, ya sutralah. Gitu ya. Sudahlah gitu. Jadi enggak dipakai sama saya. Iya. Ini Bang, gimana nih? Ini tuh dalam rangka apa dulu ini sebetulnya? Ini sebenarnya dalam rangka pupujian aja nih. Ya, ini maksud saya tadi tuh saya tuh ya pengen gaya aja, Ustaz. Jadi pengen ya orang lain tahu bahwa saya tuh nyamas gitu. Tadi pas di jalan ada yang orang ngelirik gitu, lirik gitu. Kayaknya dia mau mencuri emas saya. Oh, kan. Ini masalahnya. Kenapa, Mas? Gini, ya. Pertama, Mang Saswi kalau berpakaian, kalau wanita saja dilarang tabarut, artinya berpakaian untuk memperlihatkan kepada orang-orang supaya orang-orang tertarik pada dia. Ya, apalagi laki-laki membuat apa, udah gitu terus kemudian ini emas. Suuzon sama orang jadinya kan, pakai emas orang, wah ini mau ngambil. Dan laki-laki itu sebetulnya dilarang memakai emas. Oh, gitu? Iya. Nih, ya, haramu libasul hariri, ya, wa zahabi ala zukuri umati. Kata Rasulullah SAW adalah haram hukumnya umatku itu memakai yang namanya pakaian sutra. Ya, dan juga dilarang menggunakan emas. Begitu. Jadi mang laki-laki mah enggak boleh pakai emas. Ini perak ini. Oh, gitu. Batu perak. Oh, silver enggak apa-apa. Silver enggak apa-apa. Tapi kalau ini emas. Waduh. Ini emas. Laki-laki enggak boleh. Tapi kalau perempuan itu diperbolehkan memakai emas perhiasan. Kalau laki-laki jangan. Oh, jangan ya. Iya. Tuh, ini juga emas putih ya, Mang. Iya, ini. Oh. Enggak boleh juga. Jangan, Mang. Waduh. Mang, gini ya. Ini kan kadang-kadang begini, orang itu tidak memahami ketika kenapa sih kok di dalam agama Rasulullah melarang kita menggunakan emas. Iya, ya. Tetapi walaupun kita tidak memahami secara akal, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, samina wa ta'na. Kita dengar, kita taat aja. Kita ikuti aja. Karena itu pasti kebaikan. Walaupun kita enggak tahu kenapa ya laki-laki dilarang pakai emas. Dan emas juga bagus itu buat laki-laki. Kan pasti berpikir gitu. Betul, ya. Nah, orang-orang, sudahlah. Nah, akhirnya dia diuji karena keimanannya itu. Padahal sekarang ada penelitian, Mang. Penelitiannya kalau laki-laki pakai emas, ternyata ada. Nah, ini dia. Ini penelitian ada apa partikel-partikel emas itu yang masuk ke pori-pori, ke dalam, masuk ke tubuh, dibawa sama darah. Yang akhirnya nanti bisa membuat kita itu mempunyai penyakit apa yang Alzheimer namanya tuh. Ya, apa tuh Alzheimer? Lupa gitu yang ya, agak pikun dan sebagainya ya, gitu. Ya, pikun, lupa, hilang ingatan dan lain-lain. Oh, itu ada efeknya dari ada efeknya dari emas. Itu setelah 14 abad kemudian kan dulu Rasulullah 14 abad yang lalu tuh bilang jangan pakai emas. Sekarang baru orang tahu. Tuh, kan. Nah, makanya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya mah udah nurut aja. Imani, yakini, karena nanti mesti bisa dibuktikan secara logika tuh. Jadi memang jangan begini. Ini selain itu ya, kalau buat laki-laki itu juga dia menyebabkan apa namanya kalau laki-laki teh impotensi. Waduh. Oh iya. Wah. Dia ada Alzheimer, ada impotensi dan lain-lain. Kalau di wanita kenapa boleh? Karena wanita itu kan ada menstruasi, ada haid. Jadi dia dibuang tuh sama ketika menstruasi gitu, si partikel-partikel dan lain-lainnya. Itu penelitiannya seperti itu, Mang. Makanya gitu. Jangan sampai, apalagi ini. Ini emas-emas. Bertaburkan emas ini. Ini kalau ini emas, ini beneran emas ya. Mang, lagi jalan tiba-tiba langsung itu mah bisa dirampok gitu. Iya itu, makanya. Ini karena emas semua. Ini saya tuh berarti ini saya lebur aja jadi satu gitu. Lebur jadi satu. Ya, ini maksudnya tuh dilebur aja. Kan gak boleh dipakai. Iya gitu. Sebetulnya kalau emas itu jangan kemudian untuk laki-laki itu jangan. Iya, kalau untuk wanita kasih sama wanita boleh. Jadi simpanan emas itu boleh gitu. Tapi kalau begini, aduh, dipakai dipakai begini apalagi mamang pakai
karena ingin menyombongkan diri. Jadi ya, ujub, mang, sombong. Ya. Ujub itu dari kata-katanya sebetulnya kalau kita lihat takjub. Ya. Orang itu takjub terhadap dirinya sendiri. Itu sifatnya, aduh jelek itu. Sifat iblis. Iblis itu, dia tuh ujub, takjub kepada dirinya sendiri. Karena memang dia tuh hebat. Di satu sisi dia hebat. Gitu. Waduh, dia bisa begini, dia bisa begitu, dia takjub. Ketika Nabi Adam diciptakan, disuruh dia menghormati ciptaan Allah, dia gak mau bersujud. Karena saya lebih hebat. Katanya, saya dari api, itu dari tanah. Nah itu tuh ujub, takjub, sombong. Nah Mang Saswi pakai emas dan lain-lain begini untuk sombong. Buat apa, Mang? Iya. Sebenarnya saya pakai emas ini tuh pribadi saya kan orangnya pendiam. Jadi diam itu emas, makanya saya pakai emas. Sangkain, saya itu kan Mang Saswi. Jadi Mas Saswi, sediam itu emas kepribadian. Pribadian saya pendiam. Tidak ada. Diam itu emas. Diam itu emas. Itu makanya saya pakai emas. Enggak, Mang, jangan. Iya, iya. Ini emas, kemudian ini ada apa ini tuh? Ini mah aksen aja. Aksen. Saya juga. Oh, aksen bukan aksen. Juga aneh. Ini penata baju, ini penatanya dari mana, Mas? Mamang bikin sendiri ini? Enggak, ini saya tuh perancangnya itu apa yang itu. Siapa namanya? Sahrul Gunawan. Mang, kalau berpakaian ya, Mang ya, ingat, Mang, proporsional pada tempatnya. Yep. Ya, jadi kan tadi udah dibahas, yeah, jangan pakai baju renang ke undangan, yeah, betul, jangan pakai baju undangan ke tempat berenang. Yeah, betul. Ya, Mang, ini mau kemana, pakai apa, dan lagi sesuatu yang dilarang ini, Mang. Yeah, yeah. Mang, pakaian itu gini, sebaik-baiknya pakaian itu pakaian yang membuat kita itu takwa, gitu. Pakaian yang membuat kita itu apa namanya, lebih dekat dengan Allah. Jadi pakailah baju-baju yang memang apa etikanya, estetikanya itu tepat, ya, gitu. Ya. Jadi kalau ke masjid jangan pakai baju seperti ini. Ya, ya, ya. Ya kan ya, kurang bagus, ya, berlebihan, ya, gitu. Maaf. Ya mungkin kalau gitu, Mas, saya ini mau saving private emas aja. Saving private emas. Private emas. Ya. Mau saya simpan. Ini saving private Ryan itu saya tahu. Ini saya mau simpan gitu, maksudnya dari tabungan saving. Oh, saving tabungan. Tabungan, Mas. Bukan menyelamatkan. Bukan menyelamatkan. Saving private. Memang ini absurd itu. Saya jadi bingung. Oke, Mang, emas-emas ini sebaiknya kalau dijadikan simpanan tabungan silahkan. Insya Allah tuh ya udah punya emas dan lain-lain. Simpanin. Iya, jadi Mamang juga bisa sodakohin. Iya. Jangan kemudian dijadikan sombong-sombong begini, nggak bagus, Bang. Pakaian itu bukan untuk menyombongkan diri. Iya, sekarang itu kan banyak orang-orang yang pakai baju merek-merek banyak-banyak. Ada merek ini, merek itu, merek terkenal, merek dan lain-lain. Itu hanya untuk sombong. Nggak bagus, Bang. Emang pakai merek di sini, mereknya apa? Mbak. Nah, ini juga. Aneh. Ya, siap. Sudahlah kalau ya, begitu ya. Terima kasih atas pencerahannya. Iya, betul. Alhamdulillah ya, Mang. Ya. Saya berangkat dulu ya. Iya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini Mas, ini maaf saya tabungin aja ya. Saya simpen di bank. Bang Miun.